Hai teman-teman semuanya, sekarang saya dengan tetanggaku yang selalu tetangga rasa saudara, Ati Sirun. Oh, it is warm guys, panas hari ini. Come here. Saya pakai lengan panjang karena tadi sudah mandi. Kita mau pergi panen buah pir. Negi penunjuk jalan. Nih teman-teman, lihat ini buah pirnya udah pada berguguran, banyak sekali di bawah. Enggaklah, musim gugur, buah pir pun berguguran. Guys, tinggal beberapa aja nih, sudah ada yang busuk. Buah pir mini, daunnya sudah pada menguning. Ya, Negi, daunnya sudah pada menguning, Negi. Kita kembali, suruh. Kita kembali ke tempat yang lain, teman-teman. Let's go, Negi. Saya coba ini ya, teman-teman. Pir mininya gimana rasanya? Rasanya sepat guys, gak rasanya sepat. Ya ada mahannya. Guys, lihat ada personil baru nih. Ada personil baru, warnanya coklat. Ini dombanya tetanggaku, mereka sudah dipindahkan di dekat rumahnya tetangga sekarang. Sekarang ada tambah personil baru nih. Telah melihat domba-domba, sekarang kita melihat bebek-bebek ya teman-teman ya. Ada berapa bebeknya teman-teman? Coba dihitung. Saya kasih dekat ya teman-teman. Bebeknya banyak sekali ya kan? Bebeknya tetangga nih memang andalan memang ya. Di manakah telurnya teman-teman? Gak tahu nih telurnya di mana, mungkin di situ kali ya. Disimpan di situ atau enggak di tempat lain. Kurang tahu juga saya nih, soalnya saya bukan pemiliknya. Ulala, banyak sekali bebeknya. Gemes deh sama nih bebek-bebek. Aduh bebek, ntar lagi kamu udah mau dididit. Ntar lagi udah mau Desember bebek. Kamu udah siap belum? Siap lahir batin? Oke bebek, sampai ketemu di tempat lain ya. Dadah bebek, sampai ketemu lagi tahun depan. Dadah. Saya mau jalan dulu panen. Dadah bebek. Guys, lihat ini buah pirnya masih banyak guys di pohon. Megi, suruh. Oh lala, banyak sekali. Ini di bawah ini nggak bisa di, yang di atas ini harus pakai alat boleh guys, soalnya kalau yang di bagian bawah sini nggak ada. Ada yang sudah berjatuhan juga. Ini buah pirnya enak, manis teman-teman, tapi tinggi semua ini buah pirnya nih. Hah? Kita pergi yang gampang dijangkau ya teman-teman, kita ambil yang gampang dijangkau buahnya. Ini terlalu tinggi buah pirnya guys. Ini buah apelnya juga masih banyak teman-teman. Sudah pada merah-merah nih buah apelnya. Buah apelnya kecil ini guys, yang di bagian bawah. Smack. Enak. Tetanggaku bilang apelnya rasanya enak guys. Kita ambil yang ini. Mau cobain gimana rasanya? Andina? Iya, tetanggaku. Mantap. Saya bisa ambil ya, saya cobain. Rasanya gimana? Lembut buahnya. Manis. Lembut manis, teman-teman. Bau itu teman-teman, karena di samping ini adalah tempatnya
peternakan babi teman-teman, jadi bau banget. aromanya ulala guys. I can live to my house. Di sini guys, ya, what is? Tapi kok dia punya pohon sudah berubah teman-teman, pohon pirnya ini. Probiran, smack. Smack atau? Enak ya, smack. Smack ya. Tetangga aku bilang enak guys, saya mau cobain juga. Ya, rasanya guys. Smack. Ini masih ada buah pir mini. Mini. Karena lagi lapar guys, makan banyak ini. Makan pir banyak. Megi. Buah pir di musim gugur masih banyak nih guys. Buahnya. Ini lagi di atas. Nih guys, buahnya. Masih banyak juga di atas, teman-teman. Tapi kebanyakan sudah pada berguguran. Ada juga di bawah nih. Pir mini. Tahun lalu nih dia banyak sekali teman-teman ranting-rantingnya. Tapi tahun ini mungkin karena kekeringan ke apa ya. Jadi dia perhatian ranting supaya tidak ada ranting-rantingnya. Banyaknya ini guys. Buat pir. Jamil guys, jalan-jalan sambil makan buah. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya, bye.